Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ika nak review sikit tentang telekom, iaitu telekom inspired by SK, iaitu SK Line. Okay. So telekom dia ialah yang ni, nampak ni, bawah ni ada line. Yang pada Ika ni line dia warna dusty pink. Pink belacan kot. Sama je sebenarnya tapi dia tulis dah pink belacan kat situ. Yang atas ni warna dusty pink. Okay. Ni warna yang memang makanan semua orang, warna yang memang menjadi pilihan semua orang pada tahun ini. Warna yang masam-masam, warna dusty pink, pink belacan, okay. So, first kita tengok dia punya sulam-sulaman dekat bahagian bawah. Nampak? Sulaman dia. Cantik saja di situ. Lepas tu dekat bahagian atas ni ada lace. Ada lace lagi dekat atas. Cantik. Kita ada tali. Kau ni pun ada lace. Bawah ni memang dia pakai lycra. Macam biasalah. Yang atas ni memang fully cotton. Kain dia memang sejuk. Memang sangat selesa. Dan memang yang ni memang sangat menjadi pilihan ramai. Okay. So kita tengok jahitan dia semua memang kemas. Okay. So saya try pakai dulu. Ni makeup penuh ni nak semayang ke apa ni? Sorry lah, tadi baru lupa buat tutorial tudung bawal. Saya teruslah dengan telekom. Lepas tu kita ikat kat belakang. Gitu. Santai kata kau. Nampak? Terletak di bahagian muka, kemas, nampak? Cantik sangat. Dan bawah dia ada line. Okay. Dia kain ni memang sejuk. Allah. Cantik dan memang selesa. Ada banyak lagi warna. Ada line ni pun ada warna yang berbeza. Kain dia pun ada warna lain. Hitam ada, hitam saya ada beli satu. Tapi sudah dirembat. Okay. Jahitan semua nampak kemas sangat atas ni. Okay, lepas tu dia disertakan dengan kain lah. Macam biasa, ni kain dia. Kain dia di bahagian atas ada getah lagi. Getah. Tapi bawah sekali tak ada lain lah. Lain hanya di bahagian apa nama? Telekom saja. Okay, one side. Gitu. Okay, jahitan dia memang kemas. Aku suka. Dan ni memang ramai yang disukai ramai. So kalau nak dapat ke ni, boleh dapat dengan siapa-siapa yang berkenan. Okay, terima kasih kerana menonton video saya hari ni. Assalamualaikum. Selamat bersolat. Selamat Hari Raya. Dan terima kasih.